Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya, pawai budaya Bali Street Carnival yang menjadi rangkaian perhelatan KTT World Water Forum ini digelar secara meriah. Ribuan seniman menampilkan seni tari dan budaya yang memukau para delegasi KTT WWF. Sebanyak 1.200 seniman dari 6 sanggar menampilkan pawai budaya dalam World Water Forum Bali Street Carnival. Pawai budaya ini disuguhkan untuk menghibur para delegasi KTT WWF seraya menghadirkan beragam kesenian di Pulau Dewata. Bali Street Carnival dengan tema Samudra Cipta Peradaban ini bermakna upaya pemuliaan laut sebagai sumber kesejahteraan semesta. Pawai budaya sebagai rangkaian KTT WWF ini dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ya pemirsa, demikian dua kabar pilihan daerah dari wilayah Jawa Timur. Selanjutnya saya kembalikan ke Fahada Indi di studio. Baik, terima kasih Farah Manhilah atas informasinya.